afternoon. Tadi kan kita udah membahas jalur mudik, arus mudik. Nah sekarang kalau kita jalan-jalan enak nih. Dan ini Val sama Vero si Twinies udah ada di Yogyakarta lagi nih. Di Jogja, ngapain aja? Pokoknya di sana seru banget ya kan. Mulai dari kuliner sampai nyebrang lautan, tapi lewat jembatan tambang. Yulah langsung aja dicus dah, cekidot. Yuhu, I'm Valerie Krasnadewi. And I'm Veronica Krasnasari. And we're twins. Dan perjalanan kita dilanjutkan ke Yogyakarta. Kita akan kuliner dan juga bermain ke pantai. Yeay! Masih jauh gak sih ini Fer jalanannya? Gak tau gue. Coba cek dulu. Ya udah cepetan. Gak ada sinyal. Aduh terus gimana dong? Sekarang kita udah kesini. Jauh. Capek. Aus. Berat lagi. Berat dari mana? Oh ini barang keluar gue bawa. Ya berat kan gue jalannya. Yaudah. Ini siapa? Itu lo lah. Parah gak sih ini cuman makan nasi merah terus pakai gudeg pepaya sama ini nih. Kok bisa sih makan kayak begituan? Cobain ya. Satu aja ya, satu. Kanda gue cobain. Habis dari sini kita kemana? Pantai aja deh. Panas-panas gini masa ke pantai? Ke gunung dong. Ada. Ya udah, mendingan kita undi aja. Pakai koin. Supaya adil, oke? Nih, lo pilih gambar atau angka? Angka. Oke, gue gambar. Kalau gambar berarti kita ke pantai. Satu, dua, tiga. Yeay, hitam deh gue. Udah lo hitam kan gue hitam juga. Aduh, Fer. Pantainya jauh kayak gini sih pakai trekking-trekking segala. Jangan-jangan itu lagi pantainya masih jauh. Oh my God, iya itu pantainya. Kata Mr. Google sih cuma tinggal 2 kilo lagi, Val. 2 kilo? Itu mah kalau dihitung lurus kali. Bentar.
Ayo kita loncat, Val. Seriusan, Fer? Iya nih, gue lempar tasnya dulu deh. Yuk! Udah, percaya aja sama gue. Satu. Dua. Baik, kenapa? Olah, mbak, tinggal mubeng aja nih lo, gampang kok. Iya mas, sengaja kok kita biar agak ribet dikit, biar ada tantangannya. Lagian mas-masnya lagi pada ngapain di sini? Kita lagi pada camping kok. Nah, kebetulan kita lagi ada satu tenda lagi nih, ikut camping aja yuk. Yaudah yuk. Kesana dulu ya. Wah, ada botol lagi. Layaknya petualang hebat, semua ingin diabadikan. Akhir bukanlah tujuan, tapi cara baru melihat sesuatu.